tadi di DJ Production kembali lagi bersama saya di sementara gue dan selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan musik dan tentu saja membahas sesuatu kali ini. Jadi ini melanjutkan dua DJ Cepi sama Papa Pi dan kemarin bawain lagu India Kabisam Jali apa salah ya. Santai banget ya, tapi bagus, hasilnya bagus. Semoga nanti ada penampilannya live di Indonesia. Dan karena itu kemarin ada yang komen, ternyata DJ Cepi pernah bawain lagu India di Lida. Jadi udah lama banget, makanya saya penasaran juga dan saya cari ketemu alhamdulillahnya. Di judulnya tuh Didi Cepi dapat Outstanding Ovation, makanya saya penasaran juga nih sebagus apa gitu kan, makanya kita play. Saya juga belum nonton, ini baru mau nonton, dan yang udah nonton mari kita nonton lagi sekalian nostalgia ya. Kita play di Lagalia nih judulnya, di Lagalia gitu. Aduh, suara aja tuh lo. Lembut, mulus, menusuk kayaknya suaranya, kayak tajam gitu loh. Suaranya enak banget. Durasi kok panjang banget ya, 11 menit ya, ngapain aja nih? Ini sih yang biasa jadi pendampingnya Didi Cepi kalau lagi show gini ya, dancernya si Alam itu ya, siapa namanya, Alam ya, lupa sih. Narinya masih belum lurus. Ada apa videonya tadi ya, sama. Kopil dan sama apa, siapa sih temennya, kok lupa sih.
Gak fokus teman-teman, ada orang mau masuk nih kan jadi. Wah, polos ya. Udah selesai. Yeah, standing ovation ya. Standing ovation dari aku Didi Cengki. Walaupun udah terlambat standing ovationnya, ini harusnya setahun setengah yang lalu atau dua tahun yang lalu, udah lama banget dari lidah ya. Kira-kira tahun bukan ya, tahun kemarin bener ya, tahun 2018 berarti ya. Jadi ya dua tahun yang lalu berarti. Aduh, bagus banget bawain lagu India. Tapi kok jarang banget ya di Indonesia bawain lagu India, apalagi kemarin pas di DA5 lagi, DA4 atau di The Star kayaknya nggak bawain lagu India juga. Kayaknya baru satu-satunya ini dari semua video di CP ya. Dan ini kemarin bawain lagi pas duet bareng Papa Vildan, jadi berharap banget nanti berikutnya ada duet Papa Vildan bareng Didi Cepi bawain lagu India, karena suaranya untuk lagu India masuk banget itu loh. Suara penyanyi-penyanyi India yang cewek kan memang gitu ya, lembut, tipis, dan apa ya, bagus, keriting, menusuk, lengkap lah pokoknya lah, bagus banget, ih gemes saya dengan. Jadi saya agak terganggu, nggak fokusin tadi pas di tengah-tengah teman-teman, karena ini takutnya biasanya ada orang masuk gitu loh, masuk ke ruangan, jadi kayak ganggu, akhirnya saya ulang lagi dari awal gitu kan. Jadi moodnya jadinya kalau diulang kan nggak dapet gitu loh, jadi saya nggak mau diganggu gitu kan. Ya udah ya, keren banget ya, ini nostalgia buat teman-teman semuanya yang mungkin udah pernah nonton tapi yang belum nonton. Nah inilah Didi Cepi bawain lagu India, ini lanjutin yang kemarin, saya juga jadi penasaran gitu kan, ternyata keren banget. Semoga nanti di Indosiar ada lagi duet Didi Cepi bareng Papa Vildan atau Didi Cepi sendirian bawain lagu India. Ya udah segitu aja teman-teman, kita tunggu aja ya, semoga ada. Terima kasih buat teman-teman semuanya selalu setia nonton video-video saya di channel CCTV dan yang udah subscribe. Terima kasih juga, dan yang belum subscribe mau di subscribe, mana subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap tuh.